Ada orang begitu subhanallah, tidak tabayun, atau mungkin baru belajar beberapa kali, beberapa ilmu, sudah menganggap semua orang walaupun dai, atau mungkin saya tidak mengatakan diri saya, tapi siapa saja ustadz mungkin yang pernah belajar, mungkin punya kapabilitas ilmu lebih dari dia, maksudnya dia lebih hormati kan. Baru belajar setahun, dua tahun, sudah menganggap dirinya boleh mentahdir. Ustadz ini salah, ustadz itu salah, ustadz ini ditinggalkan, ustadz itu begini, ustadz ini tidak mengerti. Ya akhi, apa yang, apa itu? Apa aibnya kalau saya ditanya sesuatu, saya bilang saya tidak tahu. Kalau kita hati-hati jangan bilang kalau kita tidak tahu kan. Oh berarti akidah saya sudah rusak. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ini sekarang mungkin yang dimaksud adalah ada beberapa teman-teman yang sudah terlanjur mungkin dia sebarkan, lalu sudah ada pelurusan, lalu kemudian mereka merasa malu untuk mengatakan, oh iya, ini sudah selesai. Kan gitu. Kita masih baru belajar semuanya, saya pun mengabdi, saya masih belajar. Dan kalau kita lagi tahap belajar, kita menggali ilmu, bukan cuma menjatuhkan orang. Ada orang baru mengaku punya tulisan sedikit, mungkin punya cuplikan sedikit, sudah menganggap dirinya seorang alim yang harus menjatuhkan orang lain. Itu apa ini? Hah?